sore ya, jam 3. Selamat sore. Jadi ini hanya ngobrol-ngobrol aja. Jadi ini saya lagi ngetes mobil. Aduh, 306 sporty. Sorry, 307 sporty manual ya. Lagi manual. Ini kebetulan jalannya jelek, saya lagi cek suspensi. Jadi suspensinya ya lumayan senyap ya untuk kaki-kakinya. Terus apalagi ya. Jadi intinya ini mobil ini, jadi kata si yang punya itu mau dijual ya. Buka harganya 60 juta. Tahunnya 2003 kalau nggak salah, manual ya. Terus ini tipnya sudah seperti ini. Sudah double din ya. Terus dari mana saya ceritanya nih? Untuk instrumen itu tidak ada yang fault ya. Jadi tidak ada yang nyala, hanya itu gambar safety belt ya, karena saya nggak pasang. Di voltnya nggak ada, jadi semua klakson, lampu itu normal ya. Power window saya belum ngecek semua ya, baru ngecek ya. Coba yang kiri nyalain, Bu. Oke, naikin lagi. Ya, jadi seperti power window ya. Jadi yang kiri ternyata ininya keras ya. Si buat naikinnya keras, jadi kita harus pakai tenaga, jadi dia baru naik. Tapi kalau untuk belakang normal, belakang dua-duanya sama kanan normal. Terus untuk AC ini sangat dingin ya, ini super dingin sampai mungkin cuacanya juga ya, tapi memang dingin banget, kedinginan ya untuk AC. Terus suspensi sudah, setir ya normal, ringan ya karena sudah diperbaiki. Terus klakson hidup, terus lampu ini apa namanya nih, kom 2000 normal ya, keras jadi masih bagus. Terus apalagi yang harus dicerainya, kalau mesin standar ya, mesin standar, suspensi oke. Ini warna mobilnya Sahara ya, Sahara Gold, jadi kayak kuning gitu ya. Joknya kulit, jok kulit standar ya, lampu-lampu ini nyala normal sih. Jadi ya seperti itu ya, nanti kita foto bagian luarnya, terus bagian belakang seperti ini. Belakangnya kulit ya, joknya sih rapi, oke. Normal ya, kulit hitam. Nanti kita paling kita foto-foto bagian mesin dan luarnya ya. Nanti kita coba berhenti dulu untuk foto-foto sekelilingnya. Jadi nanti kalau ada penawaran ya monggo di komen. Dan untuk negosiasinya itu untuk penawaran 60 juta itu masih nego ya, jadi bisa ditawar. Nanti kalau untuk nawarnya langsung ke yang punya ya, saya tidak berhak untuk memutuskan, hanya bantu jual saja seperti itu. Ya nanti saya foto ya, kita lagi tes. Ini manual ya, transmisinya normal, koplingnya normal, enak koplingnya. Terus rem juga ABS-nya normal, tidak ada masalah. Airbag juga tidak nyala ya. Oke, itu dulu ya, nanti kita sambung lagi. Sumpah nih, enak banget so handlingnya. Oper-operannya, transmisinya lembut ya, enak banget. Kopling enak, rem enak, gas responnya cukup ya. Responnya tidak lemot di awal, jadi pas jalan tuh tenaganya ada ya, tidak ngelitik. Ya seperti itulah. Tenaganya awalnya respon ini pas lagi di awal jalan gitu. Yang untuk itu biasanya kan 307 suka lemot di awal, tapi ini enggak, biasa aja ya, normal. Oke, kita kelilingi mobilnya ya, seperti ini warnanya, seperti ini. Ya, seperti ini penampakan dari mobilnya ya. Untuk bannya ya cukup lah ya, banyak cukup. Tapi di sini ada baret nih ya, ada baret di, ada belakang sih baret juga. Bannya pakai Hankook yang masih berapa persen, masih lumayan, masih bisa dipakai setahunan, tahun lebih mungkin ya. Terus
suspensi tadi cukup enak ya, suspensi cukup enak. Ban belakangnya ya sudah mungkin di 50% kurang. Terus tulisan sporty-nya nih hilang. Nah, ini ada baret sedikit sebelah sini. Ya, seperti itu ya penampakannya. Ya, untuk mesin, oke, kita buka mesinnya seperti ini. Untuk temperatur mesinnya normal ya. Di bawah 90 derajat. Ini dilakukan sebenarnya sih nggak perlu dilakukan ya, bikin itu. Ini masih standar, selang-selang radiator standar, radiator masih oke, mereknya Paleo ya. Jadi tidak ada kebocoran dan alternator juga pengisiannya oke. Ya seperti ini ya untuk mesinnya. Suaranya halus ya. Suaranya halus. Ini walaupun pennya nggak high speed, tapi suhunya normal ya. Mungkin kalau dia panas dia akan high speed, tapi sekarang karena cuacanya mendung ya, agak gerimis, ya jadi low speed aja. Oke, untuk penampakan seperti itu ya. Tadi mungkin takut kurang jelas, ini kulit ya. Kulit jahitannya rapi. Bagus ya. Plafonnya ya seperti ini, agak turun sedikit bagian belakang. Ya masih oke, ada pocket segala macam. Ininya seal ininya ya masih oke tuh, tidak ada sobek. Ininya sudah dilapisi kulit juga. Ini jahitannya benar, bukan bohong-bohongan. Pakai kulit. Bagasi ya, kita lihat bagasi. Ah, banyak barang. Ada spare part dan ya itu ada kray. Masih ada kraynya ya. Oke, kita jalan lagi ya. Itu dulu ya. Mungkin ya silakan kalau ada penawaran mobil ini nanti bisa di komen, nanti saya kasih nomor telepon yang punya ya, nanti nawar sendiri. Oke, itu dulu ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video-video Kamil Motor berikutnya.